Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adnan Najawi. Hari ini guys, atau vlog ini, saya masih ada di Riyadh. Sekarang sampai bandara. Ini adik saya kemarin jemput saya di Riyadh ini. Sekarang hantar lagi di bandara. Insyaallah kita mau ke Turki. Ini adik saya. Ayo teman-teman, kita ke Turki. Hati-hati. Yalla, selamat. Kita jumpa di Turki insyaallah. Ya marhaba jami ya sadaqat kul khair ya salam. Kif kif tisma sawt la ta. Inshallah. Nashaq Turkiya. Isma la dan al an. Ikfi khalas. هذا اهتم عصير برتقال الرمان عندهم اهم شيء اوكي teman-teman kita lihat ini bazar Arasta ya bazar itu kenal juga di Sultan Ahmad nah Arasta bazar kita lihat macam-macam guys ada di sebelah kanan kiri untuk oleh-oleh hadiah ya. Keren ini nah ini piring Osmania waktu ini saya dengan keluarga sudah lapar guys kita lihat ini restoran juga dekat di Sultan Jami' Sultan Ahmad nah kita lihat apa dia jualan ini Masya Allah Tabarakallah nah wah keren manis ini kayak lasagna kalau ini hukum ya kita lihat ini jadi ini pasar sekhana karena musim dingin ini jadi dibuka jadi panas ini barbeque Turki campur ya ada daging ada ayam macam-macam guys satu piring ini sekitar 35 rial 200 lira ya. Sekitar 150 ribu rupiah lepas makan tadi kita makan lagi guys lepas berapa jam nah karena jadi restoran ini di puncak kayak gitu ya bisa lihat semua di depan ini Masya Allah kita lihat pemandangan gimana wah keren guys itu Sultan Ahmad Oke teman-teman, selamat pagi dari Istanbul ini. Nah kita lihat sarapan di hotel saya ini biasa aja. Nah kayak gini guys, ini makanan Turki ya. والله شيء جماعة الخير أراضيهم صغيرة كده اللي نفس المنطقة دي يعني بيوتهم كده يستغلوا فرصة قدر مستطاع هذا البيت صغير كل دور غرفة فيستغلوا هم يأجروا الناس زي وضعنا احنا عند الحرم
ارضيه صغيره كل دور غرفه وحمام الله يكرمكم وفي السطح يسووها زي كذا خاص للفطور وعلى الاطلاله. Oke teman-teman, kita lihat jalan ini dekat dengan apartemen saya tinggal itu, mau ke Sultan Ahmad. Sekitar 3 menit aja guys sampai ke Sultan Ahmad dekat. هنا أقرب من سلطان أحمد kita lihat ini hotel-hotel guys, bisa ambil nama hotel ya, bagus guys pemandangan, bisa lihat ke laut ya selalu. Kita lihat teman-teman, ini masjid ini nama Kucuk Ayah Sofia. Nanti satu hari lagi saya mau ke bikin vlog. Kita lihat di masjid ini di dalam ya. Masya Allah, kita lihat nah taman di depan ini. Luar biasa guys. Kita lihat juga guys, jadi orang Turki suka duduk kayak di taman-taman gitu. Itu jemaah umrah Turki kalau datang di Mekah selalu sewa di kawasan, tidak kawasan Masjid Haram, dia sewa jauh dengan haram. Karena jadi ada taman-taman kayak gitu. Saya kalau di Turki tinggal di kawasan Sultan Ahmad karena jadi kampung ini bagus banget guys. Ada semua shopping, mau beli bapak senang diajar sini. Selalu minuman orange juice atau reman ya. Harga kayak gini guys. Lagi bagus itu. Enak guys, jadi harga murah juga di sini. Oke. Nah, saya mau ambil orange ya. Ini restoran guys, saya dengan keluarga selalu makan di sini ya. Karena jadi bisa makan nasi campur, kita pilih sendiri mau makan apa. Jadi kita lihat sekarang ada apa ya. Wah, ini baklawa ini jadi surba ya, daging, sup daging ini enak guys. Wah keren. Insyaallah. Kalau ini telur, telur dengan daging juga. Ini daging kayak kapak. Nah kita lihat harga ini guys, bagus ya. Insya Allah. Ini surba. Siapa datang Turki tidak makan surba ini? Wah, sup ini, sup adas, enak guys. Wah. Wah, keren. Ini nasi putih, gulai ayam, terong goreng. Ini sup daging. Ya. Wah. هنا الدور يا جماعة الخير. واه 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 واه. آه. لا لا. زمان أول كنا نأخذ بريالين إلى 3 ريال. فالآن الفرق كل ريال 5 ليرة. يعني يحسبها الآن 20 ليرة، 20 ليرة تقريبا بريالين، لا سوري 4 ريال، يعني كل 10 ليرة ريالين. واه 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 ما شاء الله تبارك الله. جاكوم واه صدعوا له. جاكوم ربوز. اه هنا مانتا كرين كرين.
kita lihat teman-teman Sultan Ahmad di malam kayak gini. Sekarang jadi musim dingin banget, itu jadi malam kosongnya di kawasan ini. Insyaallah vlog saya ada manfaat guys, dan vlog-vlog lain lagi. Oke, jangan lupa subscribe channel saya, Adnan Jawi. Kita ketemu vlog lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.